Ditargetkan train stay dina tahun kiwari lantaran progres kereta Bandung Ciwidey geus dimimitian. Sakumaha anu ditembrakeun ku Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno, satutas ngaluhan kegiatan milangkala BUMN K20 hiji 8 Upakarti Soreang Kabupaten Bandung. Nalika diwawancara dina kegiatan milangkala nuka 20 hiji Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, anu dikokolakeun di Lapang Upakarti, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Menteri BUMN Rini Sumarno ngebrehkeun ngeunaan prak-prakan reaktivasi kareta Bandung Ciwidey. Dirina nembrakeun kiwari kareta Bandung Ciwidey geus nincak hambalan ngalelebah, samalah targetna eta lampah bakal rengse dina taun ieu. Rini Sumarno nandeuskeun masyarakat anu nganjrek dina rel kareta ulah ngarasa leuwang. Pangna kitu, pamarentah geus nyayagakeun waragad pikeun prak-prakan eksekusi lahan turta gaganti lahan. Ini kita harapkan akhir baru pemetaan ya, kita memang karena memang ya, jalur-jalurnya ini ada sebagian yang ada apa namanya di apa di masyarakat, jadi kita harus berkomunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan uang pengiriman, mendapatkan apa namanya solusi yang baik untuk mereka. Jadi kita harapkan memang sebelum akhir tahun ini sudah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.